Anda masih di Tabalong hari ini pemirsa. Wajah baru kawasan Taman Giat Kota Tanjung menjadi perhatian masyarakat Tabalong. Pasalnya, berbagai pembangunan yang dilakukan dinilai saling mendukung satu sama lain. Pemkab Tabalong merenovasi kawasan Taman Giat Kota Tanjung menggunakan anggaran hingga 5,9 miliar rupiah. Renovasi yang dilakukan ialah mengganti halaman taman dari paving block menjadi keramik, membangun air mancur, menari, dan tugu 1 Desember, pemasangan lampu hias, prasasti 8 bupati pertama hingga sekarang, dan pilar tameng Dayak. Hadirnya wajah baru Taman Giat ini mendapat sambutan positif dari sejumlah warga. Salah satunya warga Mabuun, Miss Nandani, yang mengunjungi Taman Giat pada Jumat 15 Desember 2023 mengatakan, renovasi menyeluruh Taman Giat tepat dilakukan karena lokasi sangat strategis, berada di pusat kota, dan berdekatan dengan Masjid Agung Asyiratal Mustaqim. Miss Nandani yang menghabiskan masa kecilnya di Kelua ini mengajak seluruh masyarakat Tabalong maupun luar Tabalong untuk datang berbondong-bondong bersama keluarga ke Taman Giat Kota Tanjung. Pasalnya Taman Giat kini menjadi alternatif baru wisata keluarga. Secara pribadi saya surprise sekali, ini wajah baru Kota Tanjung. Jauh seperti apa yang saya lihat dulu dengan yang sekarang, kemajuannya cukup pesat. Cuma saya berpesan secara pribadi juga kepada diri saya sendiri, kemudian kepada masyarakat Tabalong yang luas, mari kita jaga bersama-sama taman ini yang sudah dibangun pemerintah daerah secara masif dan bagus sekali. Sementara itu warga Hikun Mansyah mengaku terkejut lantaran selama 40 tahun hidup di Tabalong, pembangunan di pusat kota Tanjung saat ini sangat pesat. Terlebih fasilitas yang dibangun saling mendukung satu sama lain. Jauh lebih maju dari sebelumnya. Jauh lebih maju, lebih indah. Menambah kesan. Yang begitu mendalam gitu. Nah, apalagi menemen baru dan masjid ini menambah suasana religi kita, lebih mendekatkan diri. Apalagi ada tugu baru ini, lambang Kota Tanjung. Selanjutnya pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Tabalong akan melanjutkan renovasi dengan membangun playground atau tempat bermain anak dan kawasan pedagang kaki lima terpusat di bagian belakang Taman Giat Kota Tanjung. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong Hari Ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.